Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Masih ingat bayi yang nangis histeris peluk jasad ibunya? Begini kabarnya sekarang, makin cantik. Masih ingat dengan bayi yang menangis histeris memeluk jasad ibunya? Kala itu bayi tersebut tak hanya menangis, namun juga memanggil ibunya yang sudah terbujur kaku dan tak bernyawa. Kisah sedih ini menjadi viral di media sosial lantaran dibagikan langsung oleh ayah bayi tersebut. Ayah bayi tersebut menuliskan kisah pilu untuk istrinya yang bernama Taufani Sahara yang meninggal tersebut. Sebagai informasi, ibu dari bayi bernama Akila Sesa Andrena Setiawan tersebut meninggal pada 13 Desember 2019 lalu. Kini, Akila Sesa Andrena Setiawan sudah menjadi anak yang cantik, seperti mendiang ibunya. Begitulah kira-kira yang disampaikan warganet ketika mengomentari beberapa akun media sosialnya, terutama Instagram. Selain itu, Akila yang didampingi oleh ayahnya aktif membagikan kegiatannya di kanal YouTube Akila Sesa Andrena Setiawan. Unggahan terbarunya, yakni Akila dan ayahnya mengunjungi makam Taufani Sahara untuk merayakan ulang tahun mendiang ibunya itu. Assalamualaikum mamah sayang, hari ini tanggal 24 September 2020, tepat hari ulang tahun mama. Pengen banget rasanya ngerayain hari ulang tahunnya mamah bareng Akila, ungkap Akila. Akila pun mengutarakan rasa rindunya untuk almarhumah ibu tercintanya itu. Selamat ulang tahun ya mamah sayang, bahagia selalu di taman surganya Allah. Akila cuma bisa selalu mengirimkan doa untuk mama. Insya Allah, suatu saat kita pasti berkumpul kembali. Sekali lagi selamat ulang tahun mama sayang. Akila dan papa selalu merindukan mama, lanjut Akila. Sebelumnya beredar video singkat seorang bayi menangis histeris memeluk ibunya yang sudah tak bernyawa di media sosial. Bukan hanya memeluk, bayi tersebut juga memanggil-manggil namanya yang sudah pergi selamanya. Momen haru tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Insan Tonji, sekaligus suaminya. Sebenarnya, istri Insan Tonji telah meninggal sejak 13 Desember 2019. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sayang, kenapa kamu terlalu cepat perginya? Kasihan anak kita, Akila. Pasti kangen banget kamu, sayang. Insya Allah, surga tempatmu, sayang, tulis akun Insan Tonji memberikan kabar duka istrinya. Pada tanggal 16 Desember, Insan Tonji juga membagikan foto di mana tengah berdoa di makam istri tercintanya berupa keterangan pada postingannya. Assalamualaikum mama sayang, papa sama Akila kangen mama. Yang tenang ya istri cabelitaku sayang, Al-Fatihah, ungkapnya. Suasana haru pun penuhi ruangan tersebut. Pada postingan tersebut, Insan Tonji tuliskan pesan terakhir dari istrinya untuk sang putri, Akila. Pesan tersebut ditulis istrinya saat Akila merayakan ulang tahun pertama di bulan April 2019. Nak, ini adalah pesan terakhir mama yang dituliskan untukmu, nak. Setelah ulang tahun gadis kecilku, Akila Sesa Andrena Setiawan, pada tanggal 22 April 2018,
adalah di mana hari kau lahir ke dunia, membawa senyum bahagia untuk keluarga, buah hati yang kami impikan, semua doa terbaik untukmu anakku. Berjalanlah terus di samping mama dan papa, jangan pernah lepaskan genggaman jari kecilmu. Di saat kau beranjak dewasa nanti, kau tetaplah anak kecilku. Ketika kau melangkah, seburuk apapun hari yang kau lalui, mama dan papa akan tetap menjadi rumah bagimu. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap anak unik dan tidak akan pernah sama. Selalu tunjukkan kemampuan terbaikmu dalam mencoba hal apapun. Beranilah nak, berani untuk tunjukkan pada dunia bahwa setiap langkah yang kau ambil akan menjadi bekal kesuksesanmu. Percaya dirilah nak, agar semua tahu kemampuanmu bisa membanggakan orang tuamu. Jangan pernah mencoba berubah dirimu menjadi seperti orang lain, karena kamu mampu tunjukkan pada dunia bahwa harimu indah. Berbicara lembutlah nak, agar semua menghormatimu. Al-Fatihah untuk mama, emoji sedih dan kasih sayang. Kini Insan Tonji kembali membagikan momen bersama istrinya untuk membagikan pesan terakhir yang ditulis almarhum untuk gadis kecilnya. Insan Tonji memberikan pesan tersebut sekaligus mengunggah video sang putri yang terus memeluk ibunya. Anak yang baru saja merayakan ulang tahun pertama itu terus menangis, ingin ibunya kembali. Setelah postingan pesan terakhir dari istrinya, Insan Tonji juga membagikan video kenangan berupa tutorial make up dari almarhum istrinya dengan meminta doa. Insan Tonji bahkan memperbarui foto profilnya dengan foto mereka bertiga dengan putri kecilnya. Sang istri mengenakan jilbab berwarna soft dan Insan Tonji memakai batik dan topi, sedangkan putrinya berpose di tengah-tengah keduanya dengan mengenakan jilbab abu-abu. Nampak mereka mengabadikan momen dengan ekspresi bahagia sambil tertawa. Postingan tersebut viral dan sudah dibagikan lebih dari 95.000 kali dan komentar sebanyak 40.000 dengan ucapan bela sungkawa dan doa untuk istri Insan Tonji. Hingga artikel ini dimuat, belum ada konfirmasi dari pihak keluarga penyebab istri Insan Tonji meninggal dunia. Jika dilihat dari beberapa komentar warganet, ada yang menyebabkan jika istrinya mengidap penyakit asam lambung. Namun, menurut pantauan tribunnews.com, wanita bernama Taufani Sahara ini sibuk dalam dunia bisnis. Taufani Sahara termasuk seller di e-commerce terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.